number nine. A number nine large. A number six extra dip. A number seven. Aduh, baju paket guys. One with cheese and a large soap. Banyak banget guys. Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Oke ya guys ya. Sekarang kita akan kembali lagi bermain game PC jadul ya guys ya. Oke ya guys ya. Tapi ini PC jadulnya berbeda banget ya guys ya. Yaitu adalah game yang sangat legend ya guys ya. Bahkan YouTuber gaming juga sampai sekarang masih main ya guys ya. Yaitu adalah GTA San Andreas ya guys ya. Oke, kita sekarang masih ditemani oleh si Ucok ya guys ya. Kenapa sih kok namanya Ucok ya guys ya? Padahal namanya CJ bagus gitu. Tapi kok di Indonesia dipanggilnya Ucok guys ya. Oke lah, gak apa-apa ya guys ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi misinya ya guys ya. Oke, daripada berbasa-basi lagi ya guys ya. Aduh. Oke ya guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum nonton episode yang sebelumnya, silahkan bisa ditonton terlebih dahulu ya guys ya. Oke. Oke. Oke, kita ditelepon sama si Hernandez guys ya. Oke. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Dasar-dasar, oke, guys ya. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say. Tetap ya guys ya. Aduh, kita selalu diawasi oleh Tempany CS ya guys ya. Ini merupakan orang yang sangat nyebelin ya guys ya. Oke ya guys ya, kita akan lanjutkan lagi ya guys ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan dua misi ya guys ya. Kalau misalnya belum ditonton, silahkan tonton dulu ya guys ya. Aduh, tadi saya udah ngomong ya guys ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke misi S ya guys ya. Kalau di GTA 5 tuh S itu ke tempat mana sih, saya lupa guys ya. Ke tempat kayak dealer mobil gitu lah ya guys ya. Kalau di sini S adalah suite ya guys ya, alias kakak dari CJ ya guys ya. Oke, kita lihat ya guys ya. Wah. Iya, ini adalah ya orang-orang kita semua ya guys ya. Oke. Oke, ini CJ ya guys ya. Oke, ada Rider, ada Big Smoke seperti biasa ya guys ya. Oke, ini ngapain sih guys? Oke. Oke. Siap. Oke. Oh yeah. Aduh, dasar ya guys ya. Itulah ya guys ya yang disebut dengan bisnis ya guys ya, karena biasalah kita harus cari bisnis juga ya guys ya. Kehidupan geng ini dapat dari mana sih uangnya guys ya? Oke. Yeah, them base slang is gonna be sorry now. Oke ya guys ya. Oke, ini ada apa ini guys? Oke, kita harus naik mobil ya ternyata ya guys ya. Oke, berarti kita emang harus ke tujuan ini ya guys ya. Oke, sip. Sip. Sekarang kita akan langsung aja ini ya guys ya. Aduh. Oke, oh ternyata kelewat guys. Aduh. Nah ini guys ya, hebatnya dari GTA San Andreas ada mobilnya bisa gini guys. Saya juga nggak ngerti guys, kenapa GTA San Andreas kok mobilnya kayak gitu ya guys. Selalu bergoyang-goyang guys. Oke guys ya, sekarang kita lanjut ke sini ya guys. Ini kita disuruh ngapain sih guys, saya juga penasaran ya guys ya. Oke. Ini oke. Oke, ini ngapain sih guys, saya penasaran sih guys ya. Oke. Oke, open. Oke. Oke. Ini teman. Oh, loh. What happened to for life, nigga? Kenapa, guys? Oke, aduh ada lagu copyright lagi. Ini beliin, guys. Oke lah, enggak apa-apa, guys ya. Semoga enggak kedenger, guys ya. Oke, kita lihat dulu, guys. Ini ngapain sih sebenarnya? Oke, ini ada loh, ini ada siapa, guys ya? Kurus banget guys. Kayak ini guys ya, bisa dibilang kayak pengguna gitu lah guys ya. Oke. Okay. Oke. Aduh. Kata-kata ofensif selalu aja ada ya guys ya dalam game GTA manapun guys ya. Kayaknya pelin guys ya. Oke. Okay.
Oke, okay, guys ya. Berarti kita harus kembali lagi ya ke mobil aja ya, guys ya. Oke, okay, sekarang kita balik lagi ke mobil dan kita harus ke marker yang warna merah ya, guys ya. Oke, okay, berarti kita harus ke sana dan kita kayaknya mau menghajar seseorang nih ya, guys ya. Aduh, belum udah disuruh ngajar aja, guys. Oke lah ya, guys ya. Sekarang kita akan menuju ke sana. Yang penting kita kan masih jadi pesuruh ya, guys ya. Karena itulah. Oke. Okay. Oh, oke, okay, guys ya. Oke, okay, ada berarti ada sesuatu dan kita harus. Oke, okay, guys ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hey, partner, I'm working, man. What you need? What you need? What you doing? Oke, okay, sip, mantap ya guys ya. Oke, okay, sip, mantap. Tapi kita dapat bintang 1 tadi guys. Oke. You're a baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Okay. Man, are you a ini kenapa goyang-goyang terus ya guys ya. Pusingnya tuh harus kayak goyang. Oke guys ya. Oke sekarang kita. Oke. Kita harus balik lagi ke mobil ya guys ya. Woi. Aduh bapak. Aduh. Ayo. Aduh, kita udah bintang 2 guys. Aduh, bapak, gak mau bastet. Oke, ayo atuh rider, aduh, buru masuk pak. Aduh, rider, ayo rider, masuk dong, cepet. Oke. Oke, aduh guys ya, aduh ada polisi guys, langsung bintang 2 guys ya. Aduh, ternyata saya salah nyerang ya guys ya. Aduh, mobilnya punya orang guys. Aduh. Mobilnya punya orang guys ya. Oke, nggak apa-apa. Kadang kita kesini, kita aduh, ya Allah. Oke. Berarti kita harusnya kesini ya guys ya. Oke, kita kesini. Oke. Ini kita disuruh ngapain lagi guys ya? Oke. Sekarang kita berarti harus masuk ya guys ya. Ini nggak tahu guys ya, disuruh ngapain ya guys ya? Saya juga penasaran ya guys ya. Good afternoon, baller dope. Astagfirullahaladzim. Jangan dilihat guys, please ya guys ya. Aduh, pasti ini saya potong ya guys ya. Aduh. Oke, okay, guys ya. Fuck them Grove Street fool. Grove Street going down. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ambil senjatanya dulu ya guys ya. Oke, sekarang. Waduh, ini kok rider ini nggak ngebantuin sih? Aduh, dasar. Oke, sekarang kita kembali lagi ke si Sweet ya guys ya. Oke. Ini kita disuruh ngapain sih? Katanya bisnis. Aduh, ada Pak Polisi guys. Waduh. Oke. Cepet. Oke, guys ya. Oke. Cepat, guys. Oke. Aduh. Aduh, Pak Polisi ini datangnya tidak tepat ya, guys ya. Oke, nggak apa-apa ya, guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke sini. Oke. Bodoh amat lah, ini mobilnya udah hancur ya, guys ya. Oke, ya, guys ya. Kita ampeti ketua selamat ya, guys ya. Aduh, Pak Polisi udah nunggu, guys. Aduh, itu di belakang saya, dok. Tapi langsung jalan-jalan gitu, guys. Oke, alhamdulillah, guys. Kita sudah selesai, guys, ya, untuk misinya, ya, guys, ya. Ternyata kita disuruh membunuh, ya, guys. Bisa dibilang membunuh apa itu, ya, guys, ya. Oke lah. Pokoknya intinya itu lah, ya, guys, ya. Oke. Berarti sekarang kita akan lanjut lagi ke misi selanjutnya. Masih di huruf S ya guys ya. Oke, saya juga penasaran ini misinya apa ya guys ya. Drive-thru. Oke. Ini misi yang bisa dibilang legendaris ya guys ya. Kata-katanya si ini guys ya, bisa dibilang kata-katanya si Big Smoke guys ya. Oke. Oh, lapar ya guys ya. Big Smoke ya guys ya, selalu lapar. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Oke, sekarang kita makan ya guys ya. Oke, saya juga penasaran nih guys ya. Oke, sip. Oke, kita harus yang menyetir ya guys ya, karena kita masih disuruh-suruh ya guys ya. Oke lah, biasa ya guys ya. Awal-awal kehidupan CJ itu sangat miris juga bisa dibilang gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita harus ke sini ya guys ya. Oke, us. Oke, aduh. Mobilnya kok goyang-goyang terus guys. Oke, kita kesini dulu ya guys ya. Oke, kita ke Clarkin Bell. Oke, guys ya, sip. Oke. Nah, ini kata-katanya legend ya guys ya. Perhatikan dari kata-kata si Big Smoke ya guys ya. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Oke. Nah, ini guys ya.
Oke. Nah, ini guys. Aduh, baju paket guys. Banyak paket guys. Aduh, oke. Oke, ini menyinggung ibunya si Jay guys ya. Oke. Oke, ini ada. Oke, wow, udah dapat makanannya guys ya. Oke. Oke, kita langsung akan pergi ya guys ya. Oke, dan oke. Kita lihat. Oke, oke. Trash. Oke ya guys, ini ada glitch ya sebenarnya guys ya. Tahu kan ya guys ya, tadi udah saya poin ya guys ya. Oke, jadi glitchnya adalah ini Clakin Bell tapi isinya adalah Burger Shot. Gak ngerti ya guys. Oke, sekarang kita harus ke sana ya guys ya. Oke, kita ikutin aja guys ya. Yang penting kita ikutin aja guys ya. Wush. Oke. Hati-hati guys ya. Kita harus menembak tapi jangan juga ketembak ya guys ya. Oke, wush. Oke. Oke guys ya, kill the Galas gang member. Oke guys ya, itu udah pasti bakal meledak ya guys ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita harus balik lagi ke rumah ya guys ya, karena gengnya sudah kepanggil semua ya guys ya. Geng Galas ya guys ya. Oke, wes hampir aja kena polisi guys. Ini lupa nggak pakai cheat guys. Aduh. Oke. Sekarang kita langsung akan ke rumah. Oke, bus. Oke, sekarang kita akan langsung ke dalam rumah ya guys ya. Oke. Aduh. Yang lain nembak-nembak, Big Smoke ngurusin makanannya ya guys. Dan katanya makanan ada yang bolong kena tembak guys. Kasian banget guys. Oke guys, ini apakah sudah selesai guys ya? Oke, sekarang Smoke harus ke rumahnya ya guys. Saya juga nggak ngerti kenapa Smoke ini rumahnya kok terpisah ya guys ya. Oke guys ya. Oke ya guys, yang penting kita sekarang nganterin aja lah si tukang makan ini guys. Si Smoke guys. Si Big Smoke. Aduh. Oke, sekarang kita ke rumahnya di sebelah sini ya guys ya, rumahnya ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke garasinya, harus ya guys ya. Aduh, dasar. Oke, siap. Oke, siapa? Oke. Oke. Oke lah. Oke pak, aduh mana tipsnya pak? Nggak dikasih pak. Oke dikasih ternyata guys. 200 lumayan lah guys ya. Aduh, ini lumayan lah buat modal-modal kita awal ya guys ya. Oke ya guys ya, kalau begitu kita akan langsung saja ke misi selanjutnya. Masih di S ya guys ya, berarti masih di sweet ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke misi selanjutnya aja ya guys ya. Lumayan ya guys ya, ternyata misi untuk misi kali ini pendek-pendek ya guys ya. Jadi nggak begitu susah ya guys ya. Oke. Sekarang kita akan coba langsung ke si Sweet ya guys ya. Lumayan ini si Sweet ya guys ya. Wait. Oke, wah ada mobil baru lagi guys ya. Lumayan ini. Oke, sekarang kita akan answer dulu aja ya guys ya. Answer. Yeah. Hey, oke, Sweet. That's right, betul. Oke ya guys ya, betul guys ya. Oke. Betul ya guys ya. Kita memang kurang makan dan juga kurang olahraga ya guys ya. Jadi kurus ya guys ya. Jadi kita memang harus ini ya guys ya, harus makan dan juga nge-gym ya guys ya, biar setidaknya berat badan kita bagus lah ya guys ya. Berat badan kita ideal dan juga berotot gitu ya guys ya. Oke, berarti
nanti lah ya guys, berarti setelah ini, karena ini juga udah malam ya guys, jam 11 guys. Wow, gak kerasa ya guys. Oke, sekarang kita ke misi selanjutnya, yaitu sweet lagi ya guys ya. Oke, ini lagi main apa lagi ini guys, main domino guys. Oke lah guys, sekarang kita lihat ya guys. Oke. Oke, what's up, what's up. That's game null and void, motherfuckers. So what kind of guns we working with now? Okay. What time can do raid the spot? We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Shit, gangs these days got Max. Gue saya nggak ngerti guys ya, ngomongin apa mereka semua guys. Well, until we get that plug, kita ikutin aja ya guys ya. Aduh, cutscene-nya ya guys ya. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up. Okay. Sip ya guys ya, sekarang kita akan lanjutkan misinya guys ya. Oke, kita langsung ke si Emmett ya guys. Ini Emmett siapa guys? Saya nggak kenal guys ya, aduh. Oke lah ya, sekarang kita akan langsung ke sana ya guys ya. Oke, penasaran juga sih guys, sebenarnya kita mau ngapain sih guys ya. Oke, terus kita harus ke sini ya guys ya. Oke. Oke, Oke, aduh, hampir aja ketabrak. Oke, ini Klakin Band buka 24 jam ya guys, aduh. Oke, sekarang kita ke belok ke sini. Aduh, lampu merah panjang guys ya. Oke, sekarang kita ala ini ya guys ya. Ala GTA ya guys ya. Jangan ikuti lampu-lampu lalu lintas ya guys ya. Oke, sekarang kita ke sini ya guys ya. Oke, ini Emmett tuh siapa guys? Saya nggak kenal guys. Oh, oke guys, saya kenal misi ini guys ya. Oke. Okay, guys. Hey, pops. Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. Dasar. Aduh, ternyata si CJ ini mirip sama Brian, ya guys. Ternyata katanya. Oke. Kita dikasih senjata di sini tuh ya guys ya. Saya ingat ya guys ya. Oke, jadi kita di sini tuh, nah, kita diberi latihan ya guys ya buat nembak gitu ya guys ya, bisa dibilang ya guys ya. Oke. Oke guys, jadi kita harus nembak ya guys ya. Oke, sip. Oke. Lumayan ya guys ya, ini awal-awal ya guys ya. Oke. Sip. Sip. Oke. Oke, sekarang kita harus nembak ya guys ya. Oke, 3 biji ya guys ya. Oke, 1. Oke, 2, 3. Oke. Lumayan. Oke, sip. Mantap ya guys ya. Oke, sekarang kita disuruh untuk ini ya guys ya. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, sip. Lumayan ya guys ya. Oke, kita disuruh kayak gini ya guys ya. Oke. Oke. Sip. Just. Oke, sip. Mantap ya guys ya. Disuruh gitu ya guys ya. Ternyata aduh. Nah, ini guys ya. Buat tembak bensin ya guys ya. Lumayan ya guys ya. Oke, sip. Just alright. Mantap ya guys ya. Oke. Real strength come from within, my brother. Oke. Okay. Kita dapat senjata lumayan guys ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kita kalau mau beli senjata ke sini ya guys ya. Oke, okay. Ke si Emmett ya guys ya. Oke, okay. Namanya Emmett ya guys. Oke. Lumayan lah ya guys ya. Berarti kita sudah dapat senjata sekarang ya guys ya. Wah, lumayan lah ya guys ya. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Oke. Sekarang kita langsung ke rumahnya si Big Smoke lagi ya guys ya. Padahal tadi saya baru ingat ya guys ya, kalau Big Smoke itu padahal padahal kan ada di rumahnya guys ya. Tapi kok tiba-tiba ada di rumah Sweet guys ya. Baru nyadar saya juga guys ya. Oke lah ya, nggak apa-apa guys ya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke si Big Smoke aja ya guys ya. Udahlah, pokoknya terserah Big Smoke lah ya guys ya. Mau kemana aja guys ya. Oke, okay, kita ke rumahnya si Big Smoke ya guys ya. Aduh,
Ini kok Big Smoke ini aneh juga ya guys. Tiba-tiba ada di ini guys, rumahnya Sweet ya guys ya. Oke, kita sudah mengantarkan ya guys ya, rumahnya Big Smoke ya guys ya. Ya, oke, Smoke, aduh. Terus ada telepon ya guys ya, ini dari siapa guys ya, juga penasaran guys ya. Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you, I ain't. Kok malah kita ini guys, astagfirullahalazim, ya Allah. Oke oke guys ya, kita harus ke Binko, malah jadi di skip ya guys ya, aduh obrolan ya guys ya, mohon maaf guys, malah kepencet guys ya. Oke, berarti kita harus ke tempat toko baju. Toko baju di mana sih guys? Oke guys, ternyata disuruh ke marker guys ya, aduh mohon maaf guys. Jadi kita sebenarnya disuruh ke marker guys ya, jadi kita kalau mau beli baju langsung ke marker aja guys, gak usah susah nyari guys ya. Aduh, salah guys ya. Ternyata emang misinya disuruh kayak gitu guys. Aduh, oke ya guys ya. Kita sekarang langsung ke sana. Waduh. Waduh, lampu lalu lintas bisa hancur guys. Oke guys ya, sekarang kita akan langsung beli ke tukang bajunya ya, lumayan guys ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung ke Binko ya guys. Ini mereknya Binko namanya guys ya. Oke, enggak apa-apa lah ya guys ya. Kita parkir di sini juga enggak apa-apa ya, Pak ya. Oke. Sip, sekarang kita akan beli bajunya ya guys ya. Oke, kita akan beli baju yang elegan lah setidaknya guys ya, nggak pakai kaos singlet kayak gini guys. Oke ya guys ya, setidaknya kita pakai baju yang keren gitu ya guys ya. Oke. Oke, ini lebih setidaknya lebih elegan lah ya guys, lebih sopan juga ya guys ya. Daripada kaos singlet doang ya guys ya. Oke, dan harganya murah guys ya, cuma $45 ya guys ya. Oke, kita akan beli ini aja ya guys ya. Oke, setelah itu kita akan sudah langsung beli ya guys ya. Oke, sip, mantap ya guys ya. Lumayan lah, kita pakai ini aja ya guys ya, setidaknya mantap lah ya guys ya, daripada pakai baju cuman kaos singlet doang ya guys ya. Oke, sekarang kita akan kembali lagi dan ternyata sudah pagi hari ya guys ya. Oke, mission pass dan juga dapat respect, lumayan ya guys ya, berarti kita sudah menyelesaikan misinya ya guys ya. Oke, sekarang tujuan kita adalah isi nutrisi dulu ya guys ya. Aduh, malah bikin kerusuh orang ya guys. Udahlah, biarin lah ya guys ya. Sekarang kita akan, aduh kok salah-salah jalan guys. Oke, sekarang kita langsung ke Clakin Bell aja ya guys ya, yang ada aja ya guys ya. Oke, sekarang kita akan beli makanan di sana ya guys. Aduh kok ini jalannya salah guys. Aduh, nggak lihat jalannya ya guys ya. Oke. Nah, ini Clakin Bell-nya ada di sini guys ya. Oke, oke. Oh, astagfirullahaladzim, ini kayak gimana sih jalan tuh? Aduh, ya Allah, ini kameranya pusing guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke sini ya guys ya. Oke, dan beli makanan yang biasanya saya belinya suka yang termahal ya guys ya. Oke, kita akan beli yang termahal aja ya guys ya. Seperti biasa, mungkin beli 2 biji aja yang termahal ya guys ya, bukan salad ya. Kita akan mengisi nutrisi, bisa dibilang ya, mengisi otot ya guys ya. Oke, kita akan beli 3 kali aja ya guys ya. Oke, sip, mantap. Kita beli 3 kali aja ya guys ya, karena ini uangnya harus ngirit juga guys ya. Oke, sip, lumayan ya guys ya. Oke, sekarang kita harus menuju ke ini ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat body fatnya. Oke, lumayan sedikit lah ya guys ya, menambah ya guys ya. Harusnya body fatnya tuh setengah ya guys ya, bisa dibilang lebih bagus gitu ya guys ya. Oke, cuman gak apa-apa lah ya guys ya. Setidaknya harus diimbangi dengan olahraga ya guys ya. Untuk tempat gymnya saya lupa ya guys ya, di belah mana ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke mapnya ya guys ya. Oke, ini tempat map legendnya ya guys ya. Ini untuk si tempat gymnya itu ada di, kok mana gymnya guys? Oh ini guys. Oh, oke okay, guys ya, tempat gym tuh yang kayak gitu ya guys ya bentuknya. Kirain saya itu tempat senjata guys. Oke, okay, berarti kita harus ke tempat yang awal ya guys ya. Berarti dekat rumah tadi, lumayan guys ya. Udah deket sama tempat gymnya ya guys ya. Oke, okay, berarti sekarang kita akan menuju ke tempat gymnya ya guys ya. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, sekarang kita akan ke tempat gymnya ya guys. Udah deket sih sebenarnya guys ya. Oke, nah itu ya, saya belas itu ya guys. Udah deket banget ya guys ya. Oke, sekarang kita, aduh eh, saya juga kaget guys ya. Waduh, game balas lagi yang kita ini guys ya. Waduh, oke, bodoh amat ya guys ya. Oke, guys. Oke, nggak apa-apa lah ya guys ya. Ini bodoh mobil siapa ya guys ya. Oke, ini tempat gym. Oke, buka ya guys ya. Alhamdulillah ya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk nge-gym dulu lah ya guys ya. Setidaknya biar inilah ya guys ya, biar berotot gitu. Si CJ ini nggak terlalu kurus banget lah ya guys ya. Oke, sekarang kita akan mencoba. Nah, ini aja ya guys ya. Oke, kita oke, kita akan coba berapa ini ya, 100 aja ya guys ya. Oke, kita akan coba lihat dulu ya guys ya. Oke, sip. Oh, masih belum kuat guys. Masih belum kuat guys. 100 masih belum kuat guys. Masih terlalu lemah ya guys ya. Berarti kita mulai dari yang rendah dulu aja ya guys ya. Yaitu adalah dari ini guys ya.
dari yang rendah dulu aja guys ya. Oke. Berarti kita harus ini guys. Astagfirullahaladzim, salah pencet guys. Oke. Kita dari 40 dulu aja lah ya guys ya. Ternyata 100 gak kuat guys. Aduh, oke guys ya. Sekarang kita oke. Oke, oke ya guys ya, udah ya guys ya. Sekarang kita coba pakai alat yang lain ya guys ya. Oke. Oke ya guys ya, kita pakai alat ini lah ya guys ya. Lumayan ya guys ya. Yaitu kita coba 50 aja ya guys ya. Oke, kita sekarang kita coba. Waduh, oke ya guys ya, udah mulai capek ya guys ya. Oke, sudah ya guys ya, sudah cukup ya guys ya. Oke, sip, mantap guys ya. Oke, wah si Jay udah tambah sehat ya guys ya, udah tambah bugar ya guys ya. Kita lihat dulu ya guys ya. Oke, masalah udah nambah jauh banget ya guys ya. Oke, respectnya kita masih belum ada guys ya. Wajar lah ya guys ya, karena kita memang ini ya guys ya. Oke, terus untuk nambah ininya ya guys ya, untuk nambah staminanya dulu ya guys ya. Oke, nah sekarang kita coba level 4 aja ya guys ya. Oke guys. Ternyata kita sudah merich dari si limitnya ya guys ya. Oke, berarti kita udah enggak bisa lagi ya guys ya. Oke ya guys, berarti kita alhamdulillah ya guys ya, sudah berolahraga dan juga meningkatkan stamina kita ya guys ya. Oke, sekarang kita coba ke pizza lagi deh guys ya. Biar enggak terlalu kurus banget lah ya guys ya si CJ-nya ya guys ya. Karena kurang bagus juga ya guys ya kalau terlalu kurus juga ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke si nah, ke si pizza ini ya guys ya. Oke, sip. Oke, kita parkirnya VIP guys ya, jadi di depan guys. Aduh, oke ya guys ya. Sekarang kita masuk lagi ya guys ya. Aduh, ini parkir bukannya VIP tapi nggak sopan guys. Aduh, oke ya guys ya. Sekarang, oke, kita pilih yang termahal seperti biasa ya guys ya. Pilih termahal biar langsung kenyang ya guys ya. Oke, untuk saladnya nanti aja ya guys ya. Kita pilih yang daging-dagingan dulu ya guys ya. Oke, oke, sudah ya guys ya. Lumayan ya guys ya, itu cukup sekali aja ya guys ya. Oke, yang penting kita sudah cukup untuk memenuhi si ininya ya guys ya, si kebutuhan kitanya ya guys ya. Oke, jadi fat sama muscle kita udah seimbang ya guys ya sekarang ya guys ya. Setidaknya kayak gitulah ya, jadi lebih enak gitu ya guys ya. Gak begitu terlalu berlebihan dan gak begitu terlalu ya jelek banget gitulah ya guys ya. Oke ya guys ya, sudah cukup banget lah ya guys ya untuk kali ini ya guys ya. Jadi bisa dibilang wah udahlah ya guys ya, kalau untuk urusan badan udah cukup banget gitulah ya guys ya. Oke, sekarang kita akan save dulu ya guys ya. Oke guys ya, kita sudah selesai nge-save ya guys ya. Oke ya guys ya, berarti kita juga sudah cukup aja ya guys ya untuk kali ini, yaitu adalah 3 misi ya guys ya. Mungkin kemarin juga kalau nggak salah 3 misi ya guys ya, saya juga lupa ya guys ya. Oke ya guys ya, sekarang si CJ-nya udah tampak lebih kekar, juga lebih berisi lah ya guys ya, daripada sebelumnya ya guys ya. Pakai kaos singlet, kurus, udahlah ya guys ya, aduh. Kita buat CJ ini menjadi lebih ganteng, tampan maksimal ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah menonton sampai detik ini ya guys ya. Saya benar-benar sangat apresiasi banget ya guys ya. Oke ya guys ya, jangan lupa subscribe, share dan juga stay tune di channel ini untuk bisa melihat kelanjutan dari game ini maupun dari game yang lain yang akan saya mainkan ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nada Pradika, see you next time.